Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ikhwan fillah, selamat berjumpa kembali di Inspirasi Islam, kisah inspirasi Islami. Dikisahkan dari Abdullah bin Abbas, beliau berkata bahwa suatu waktu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melakukan perjalanan menuju Syam. Ketika sampai perbatasan antara Hijaz dan Syam, dia bertemu para pemimpin kota-kota wilayah Syam, Abu Ubaidah dan para sahabatnya. Mereka mengabarkan bahwa wabah penyakit sedang melanda Syam. Peristiwa itu terjadi pada 17 Hijriah. Ketika ditanyai pendapatnya, para sahabat muhajirin berselisih pendapat. Sebagian dari mereka berkata, "Engkau pergi untuk suatu urusan dan kami tidak sepakat jika engkau kembali." Namun sebagian lain berkata, "Bersama engkau masih banyak rakyat dan para sahabat. Kami tidak sepakat jika engkau membawa mereka mendekati wabah ini." Umar berkata, "Sepakatilah satu pendapat saja." Lalu Umar berkata lagi kepada mereka, "Tinggalkanlah aku." Umar kemudian berkata kepada Abbas, "Tolong panggil sahabat-sahabat Ansar." Maka Abbas pun memanggil mereka. Ketika dimintai pertimbangan, mereka juga bersikap dan berbeda pendapat seperti halnya kaum muhajirin. Umar berkata, "Tinggalkanlah aku." Lalu Umar memanggil dan berkata lagi kepada Abbas, "Panggil sesepuh Quraisy yang dahulu hijrah pada saat Fathu Makkah dan sekarang berada di sini." Maka Abbas pun memanggil mereka. Mereka ternyata tidak berselisih. Mereka semua berkata, "Menurut kami, sebaiknya engkau kembali dan tidak mengajak mereka mendatangi wabah ini." Umar berseru di tengah kaumnya, "Sungguh aku akan mengendarai tungganganku untuk pulang esok. Hendaklah kalian mengikuti." Abu Ubaidah bin Jarrah bertanya, "Apakah engkau lari dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Kemudian Umar menjawab, "Kalau saja bukan engkau yang mengatakan itu, wahai Abu Ubaidah. Ya, kita lari dari satu takdir Allah menuju takdirnya yang lain. Apa pendapatmu seandainya engkau mempunyai seekor unta yang turun di sebuah lembah yang memiliki dua lereng, salah satunya subur dan yang kedua tandus? Jika engkau menggembalakannya di tempat yang subur, bukankah engkau menggembalakannya dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala? Begitupun sebaliknya, kalau engkau menggembalakannya di tempat yang tandus, bukankah engkau menggembalakannya juga dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Tiba-tiba datanglah Abdurrahman bin Auf yang sebelumnya tidak hadir karena ada keperluan. Dia berkata, "Sungguh aku memiliki pengetahuan tentang masalah ini. Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 'Jika engkau mendengar ada wabah di sebuah negeri, janganlah kalian memasukinya. Dan seandainya wabah itu melanda negeri yang engkau tinggali, janganlah engkau meninggalkan negerimu karena lari dari wabah itu.'" Umar pun memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu pada keesokan harinya, dia bergegas kembali ke Madinah. Ikhwan fillah, semoga kita bisa mengambil hikmah dan menjadikannya ibrah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.